dengan penyelenggaraan pemilihan Raja dan Ratu Baca Aceh tahun 2022. Istri dari Ahmad Marzuki yang juga PJ Gubernur Aceh, Ayu Chandra Febiola Nazuar atau lebih dikenal dengan Ayu Marzuki, dikukuhkan sebagai Bunda Literasi Aceh tahun 2022 dalam sebuah acara yang berlangsung di lobi Gedung Perpustakaan Wilayah dan Arsip Aceh pada Kamis 13 Oktober 2022. Pengukuhan itu dilakukan oleh PJ Gubernur Aceh yang diwakili oleh Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Aceh Ediandra, serta dihadiri oleh Ketua Dharma Wanita Persatuan Aceh, Melani Subarni, dan Penjabat Struktural DAK Aceh. Ayu Marzuki dalam arahannya mengatakan bahwa bangsa yang besar harus mampu mengembangkan budaya literasi sebagai prasyarat kecakapan hidup abad ke-21 melalui pendidikan yang terintegrasi, mulai dari keluarga, sekolah, sampai dengan masyarakat. Masyarakat juga harus menguasai 6 literasi dasar, mencakup literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi finansial, dan juga literasi budaya dan kewargaan. Hal itu telah disepakati oleh World Economic Forum pada tahun 2015, dan itu juga menjadi hal yang sangat penting, bukan hanya bagi peserta didik, tetapi juga bagi orang tua dan seluruh masyarakat. Ayu mengatakan, pintu masuk untuk mengembangkan budaya literasi bangsa adalah melalui penyediaan bahan bacaan dan juga peningkatan minat baca yang didukung dengan ketersediaan bahan bacaan yang bermutu dan juga terjangkau untuk mendorong pembiasaan membaca dan menulis baik di sekolah maupun di masyarakat. Selain itu, Ayu juga mengungkapkan prevalensi minat baca di Indonesia yang sangat rendah dibandingkan dengan negara lainnya. Oleh karena itu, ia berharap pemilihan Raja dan Ratu Baca Aceh tahun 2022 mampu meningkatkan minat membaca pada masyarakat, khususnya generasi milenial. Sementara itu, Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Aceh Ediandra mengatakan, untuk membangun minat baca masyarakat, pemerintah Aceh terus berupaya dan mendukung semua program-program yang membangun minat baca. Salah satunya dengan mengukuhkan Bunda Literasi Aceh dan juga pemilihan Raja Ratu Baca Aceh.